Lampu sekejap saja ni tu ya. Air tu mendidih masuk ni kacau-kacau angkat. Ha, ubi kentang ni lamalah hingga empuk ya. Kisar je sekali cili kisar tu dengan bawang semua. Air tu agak-agak je. Ni apa nak masak mi kuah ya. Okey, ada satu pack mi. Ada satu sudu kecil tepung jagung, nanti kita bancuh. Ada satu sudu kecil gula, ada ubi yang telah direbus, satu biji ubi. 4 ekor udang. Daging ni dah direbus, dipotong nipis macam tu. Okey, ni bahan yang apa kisar tadi ya. Bawang putih 2 biji, bawang besar setengah biji lah, lebih macam tu. Sebab dia kecil. Okey. Cili kisar tu dalam 3 atau 4 sudu ya. Sudu makan. Okey, kita masukkan cili tadi ya. Masukkan gula ya. Boleh dirasa nanti. Masukkan udang. Masukkan air. Dua setengah cawan air ya. Daging. Tepung jagung ni kita bancuh ya. Boleh bubuh garam ya. Sudu kecil. Apa yang kurang nanti kita tambah lagi ya. Kuah ni mesti ada rasa manis-manis sikit, masin lah macam tu. Kalau tak suka tepung jagung, letak ubi rebus tu ditumbuk. Kalau kuah ni kurang pekat, tambah sikit lagi tepung jagung ya. Opah tak suka kuahnya pekat ya. Opah buat cair macam tu saja.